Bentar aja nih. Pecek-pecek sini deh. Nanti Pak Sugi sana. Ntar apa, Pak? Ina, dok nanogi apa bang? Nau ya, nama kong teh. Pak Segi, di sini. Kaki kok, kok? Ah, ada. Besar kok. Ada. Mulai dah. Boleh mulai dah. Tak apa apa dah. Hah? Ada. Nyamar mah? Nyamar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali sama-sama lah kita ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala panjang lagi umur dapatlah malam ini kita sambung pengajian kita di dalam juzuk yang ke-30 surah An-Naba ataupun surah Amma Yatasaalun. Maka alhamdulillah malam ini sebagai mukadimah amma pun nak cuba tengok apa ni alat kita ni, malam ni malam yang pertama lah. Seperti mana kita berjanji kata, insyaAllah dah tak berapa hari lagi kita nak mula juzuk yang ke juzuk yang pertama di dalam page dengan rupa apa ni tunjuk Quran serta dengan apa babah. Maka malam ni kita buat mukadimah dulu. Dan walaupun persiapan kita yang sebelum daripada kita nak prom lagi, maka alhamdulillah lah dengan kita tak ada cedek ke apa lagi ni, malam ni kita buat contoh dulu deh lagu mana sidang penuntun, sidang pendengar untuk mengaji ke rumah pocik-mocik deh nampak nyata sikit Quran. Sebab biasanya kita mengajar ni kita ambil telepon terosak tu suluh Quran. Kena duk halih Quran, kena duk ambil kalah tanah Quran. Tapi dengan cara hok malam ni ni, alhamdulillah kita ambil barang hok duk dalam YouTube ni gi masuk dalam notebook, kita boleh tunjuk selalu dah. Jadi dengan rupa ni nampak nyata sikit, nampak jelas sikit. Cuma hok kita tak ada cedek lagi untuk malam ni nya, sekiranya kalau tepat hok kita nak royak hukum-hukum tajwid tu, kita kena ada apa ni persiapan sikit. Ada tanda-tanda, tapi malam ni kita buat sekadar dulu. Deh lagu mana cuba tera-tera komen tengok cara kita mengaji malam ni deh lebih sempurna ke lagu mana deh insyaallah kita pakat-pakat royak lah. Lagu mana kita nak baiki lagi ataupun setara ni setara mana cuba tera-tera kita royak tengok deh. Sebab Amos sendiri pun baru tengah belajar, baru tengah mengaji. Ni pun tunggu lama. Dah lama kita nak buat dengan rupa ni. Dengan sebab kita ni orang tangga baru, tak pernah main lagi, tak biasa lagi dengan rupa ni. Maka malam ni alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tak 100% lagi, tak sepenuh lagi,
Dan lebih kurang kita duk tengok ni, wasapu aspena sikit dah. Amo rasa kata orang mengaji ikut rumah ni, kalau tengok dengan rupa ni ni, boleh tengok Quran ratik, boleh tengok apa ni, gambar-gambar bapa ratik. Ning apa ni kita tak ada lagi gambar-gambar budak ni. Sebenarnya kita cedek, iaitulah kita nak tunjuk gambar-gambar budak, gambar-gambar pelajar, duk musyafahah, duk mengaji dengan bapa, duk mengadak dengan bapa. Bapa mengajar pelajar, dan kita boleh suluh gambar bapa ratik, gambar pelajar ratik. Tapi untuk malam ni, ni kita buat sekadar ni dulu. Tunjuk gambar bapa sore, batu tunjuk Quran. Maka tengok Quran ni pun nampak nyata deh, seko-seko. Boleh insyaAllah. Jadi kita nak mulalah, kerana 2-3 malam dah kita berhenti mengajar sebab bapa pun jadi uzur sikit. Pagi tadi pun tak ada baca, semalam pun kita tak mengajar. Maka malam ni alhamdulillah, Tuhan izin lagi kita dapat berjumpa, dapat bertemu, dapat mengaji lagi. Maka sebelum daripada kita nak mula surah An-Naba, malam ni kita tak mau mula lagi juzuk yang ke pertama. Juzuk apa ni, juzuk satu surah Baqarah kita tak mau mula lagi sebab malam ni kita nak test dulu, nak terah dulu, nak cuba dulu. Sebab malam ni kita buat mukadimah dengan juz yang ke-30 hubung hak malam kemarin. Bukan malam kemarin, malam dua malam kemarin. Dua malam kemarin itu kita mula dah juz 30 surah Ammayta Sa'alu, lebih kurang PP kita mengaji. Malam ni kita ambil PP yang kedua. Kalau kita ambil Quran, tapi kalau tengok dengan rupa ni, ni amal rasa apa pocik-moci, adik-adik dan pelajar-pelajar sedang duk dengar, duk mengaji ke rumah, tak ada kena balik Quran dah lah. Tak ada kena tengok Quran. Bapak-bapak sendiri pun tak ada kena halih kesok Quran ke mari. Alhamdulillah. Sampai itu kita duk cedek lama dah dengan rupa ni. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita boleh buat mula. Pada tengok terosak je. Dan kita ambil terosak, kita mengaji dengan terosak. Tak ada kena pergi ambil asmaya, ada setengah-setengah orang malah pergi ambil asmaya. Lebih-lebih lagi musim hujan sekarang lah ni. Dan tempat amur babo ni lah. Kampung-kampung babo, tempat babo duduk di mengebut jatuh ni hujan lepas hari ni. Dan kita rasa sejuk nak pergi ambil asmaya. Rasa getar pergi ambil asmaya, malah pergi ambil asmaya. Nak mengaji tapi malah pergi ambil asmaya. Tak maka dengan rupa ni alhamdulillah kita tak ada kena ambil asmaya. Nah, sekadar kata kita buka, tengok dalam terosak, boleh mengaji, boleh dengar di dalam terosak tu selalu. InsyaAllah dah. Cuma sekadar kata malam ni, ni kita tunjuk Quran, tak ada buat apa ni, tanda-tanda tepat hukum tajwid lagi. InsyaAllah lah kita berdoa. Dah, tak berapa hari lagi, kita akan cedek dengan rupa tu insyaAllah. Maka tidak melewatkan masa, okay, kita sama selalu surah An-Naba ataupun juzuk yang ke-30 muka yang kedua. Kalau tengok sini deh, 78 ni. Juzuk tengok sebelah kanan. Tengok sebelah kanan dia tulis sini juzuk salasuna, juzuk yang ke-30. Kita tengok pak segi hak sebelah atas. Sebelah kiri ni dia tulis suratun Naba'i. Suratun Naba'i ataupun surah Amma Yatasa'alun. Muka 78. Quran ni Quran Rasam Usmani, bukan Majid. Bapa tunjuk ni Rasam Usmani. Kalau siapa nak balik Quran, boleh dah kita ambil Quran Rasam Usmani. Jangan ambil Quran Majid sebab kaedah bapa nak mengajar ni Rasam Usmani. Bagi siapa hok panah qiraati, mengaji qiraati, habis 5 buah qiraati, kalau nak mengaji surah besar kena ambil Quran Rasam Usmani. Sebab apa? Sebab kaedah qiraati ni apa ni, Rasam Usmani ini dia mengikut kaedah qiraati. Tu tali dia, dia panggil apa ni, tali dia lah deh. Sudah mengaji qiraati barulah mengaji Quran surah besar Rasam Usmani. Kalaulah kita ambil Quran Majid jadi balik. Bari hok bapa duk royak di dalam qiraati. Kalaulah bari ni betul, supa ni ni. Ni bari betul ni. Deh, ni bari betul. Tengok. Ni bari betul deh. Kalau balik ma bari belok supa ni ni. Ni belok. Kalau bari belok nama hukum lain, kalau bari betul satu hukum. Sampai itu di dalam qiraati ni orang jadi guru
Orang jadi ustaz duk mengajar pelajar, duk mengajar budak, duk mengajar orang tua ke rumah, ya tak ada royak nama hukum. Kata sining, nama dia nya izhar hakiki. Sining, nama dia nya ikhfa hakiki. Ya tak ada royak lagu tu. Dia mengikut baris. Kalau royak budak, royak ke pelajar, royak ke pocik mocik, royak ke orang mengaji, ya kena royak. Kaedah, jangan royak nama hukum. Malaikat orang yang panah dah tu, barulah kita boleh royak nama hukum. Sebab kalau kita royak nama hukum selalu ke budak, budak jadi banyak perkara. Mana royak kaedah lagi, royak nama hukum lagi. Bimek-bimek takut budak jadi cemuh mengaji sebab banyak perkara sangat kita royak tu. Tapi itu kita royak, we pada-pada dengan budak. We pada-pada dengan orang baru belajar. Walaupun orang mengaji itu umur banyak. Umur 50, umur 60, lah ketua dah mengaji. Tapi kita kena ingat kata orang mengaji itu baru duduk tengah mengaji. Baru nak mula mengaji. Baru nak mula kena tajwid. Maka kita jadi guru ni tak rasa duk royak lagi nama hukum. Royak kaedah dulu. Baris kalau betul, baris kalau belok, kalau baris dua tepi aku 99 ataupun aku 99, kita royak je nampak gambar. Jangan royak nama hukum. Sebab penting sekalinya nak dia tu baca betul, baca panah, baca kena. InsyaAllah deh. Baik, kita mula dulu dengan surah Fatihah. Lepas pada tu kita hubung hak dua malam kemarin. Malam ni kita mengaji hubung hak dua malam kemarin dulu. InsyaAllah kalau kita prom bila kita nak mula juz yang pertama. Boleh deh. Baca sama-sama sekali dengan bapa. Bapa nak mula dulu dengan surah Fatihah. Satu, dua, tiga. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Boleh insyaAllah sebelum daripada kita nak mula ayat yang ke-31. Tolong-tolong sapa, tolong cek, dan tolong-tolong royak, dan kita pakat-pakat mengaji. Kita jangan fikir kata kita sore tak pandai. Kita nak kira kata orang lain ramai lagi tak pandai. Bahkan orang lain tak pandai lebih daripada kita lagi. Bapa sendiri duk mengajar ni bukan kata pandai, bukan kata reti sangat. Niat mengajar ni dengan sebab bapa kira kata orang yang tak pandai lebih pada bapa ni ramai lagi. Tapi itu kita tak mau mengajar yang tinggi-tinggi. Mengajar yang mendalami. Dan, kenapa? Karena orang yang tak reti, orang baru belajar, baru nak kenal nama hukum ni. Kalau kita royak yang tinggi-tinggi, bimbing takut dia tak mau mengaji. Lebih-lebih lagi budak. Umur 5 tahun, 6 tahun. Baru untuk mengaji kiraati. Baru naik surat besar. Bagi orang ni dia nak mudah-mudah dulu. Kita jangan gaduh wihak tinggi selalu. Itu niat bapa. Tapi itu kalau kita nak mengaji, hak mendalami, hak tinggi-tinggi lagi. Nah, bapa rasa pun sekadar bapa mengajar ni, dia pun panah. Dan dia pun boleh royak. Dia pun boleh mengajar. Bagi orang tu deh, sila kalah kita pergi mengajak orang yang lebih pandai daripada bapa lagi. Bapa ni nak mengajak orang yang baru duduk tengah mengaji. InsyaAllah deh, siapa yang baru naik surat besar, siapa yang baru nak belajar, baru nak kenal nama hukum, insyaAllah kita pakat-pakat mengaji. Kita pakat-pakat sapa, pakat-pakat cek,
Sebab kita kena fikir kata ramai lagi orang nak mengaji, ramai lagi orang tak tahu, lebih daripada kita lagi insya-Allah deh. Apa kita mula apa rata nak tengok deh. Ya tak mari dah. Tanda nama hukum je tak mari ni. Tak mari dah. Kita naik ni. Tak ada. Tidak tu. Yang anak yang dia rindu. Ya ya ya. Dia rindu mana ni. InsyaAllah kita mula ayat yang ke 31 dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Apa nak baca dulu sampai ke ayat yang ke 35 dah. Boleh 23 4 ayat kan ayat juzuk yang ke 30 ni panok. Nah jadi panok-panok aja. Sebarang kadang-kadang ada 3 ayat, ada 2 ayat. Tak serupa dengan surah kita mengaji surah penting-penting. Kadang-kadang satu ayat tu sampai 3 baris, ada 2 baris. Sebaris tu paling kurang. Mari mengaji juz yang ke-30 ni satu baris ada sampai 3 ayat. Cuba tengok. Baris pertama ni, 3 ayat ada ni. Ayat yang ke-31, 32, 33. Jadi bapa nak baca dulu boleh. Siapa ke ayat yang ke-35 dah 5 ayat. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kizzaba. Kita mula dulu boleh 5 ayat insyaAllah. Tengok. Cuba tengok nun ada satu. Nun ada satu. Nama hukum wajib al-gunnah. Baca bunyi dengung. Lidah wisutuk ke langit. Nah, lidah kita wisutuk ke langit tekan serta dengan baca dengung wis cukup 2 harakat. Innalil alam mati molek muttaqina mafaza. Cuba tengok bareng 2 duduk betul dah. Kalau kita nak wasa dengan hada ke sini jadi izhar hakiki. Kalau kita nak wakaf sini nak berhenti sini baris 2 datah ni tempat bapa tanda ni cabut baris so tinggal so. Asalnya baris 2 kita cabut so we tinggal so. Za. Lepas tu cara berhenti pula jangit kita telajak panjang. Sekat 2 harakat sini dah dia panggil mak iwak. Innalil muttaqina mafaza. Mafaza. Jangan lajak dah. Jangan mafaza. Tu lebih. Sekat 2 harakat kita jakok ambil lah. Kita agak-agak ambil. Agak-agak pun jangan lajak. Sampai tu. Quran ni nak kita baca semua. Kalau baca lama-lama sekali kita nak gamuk tak boleh. Kita nak agak-agak tak boleh. Panjang 5 harakat setara mana. Dengung 2 harakat setara mana panjang. 4 harakat, 5 harakat. Mak wajib 5 harakat, mak jaik. Boleh 4, boleh 5. Kalau orang baca Quran lama-lama sekali dia nak agak tak boleh panjang pandak tu. Quran ni dia kena baca semua. Ni sebab kita mengaji ni boleh mengaji tiap-tiap malam insya-Allah dah. Kita niat baik, kata aku nak mengaji tiap-tiap malam. Kalau bapa ada mengajar setelah pagi pun kita mengajilah setelah pagi. Tengok innalil muttaqina mafaza. Cabut baris dah. Ni kadang-kadang bila kita kata pak segi ni jadi cahaya lah. Habis kata kita tak ada itu molek lagi. Malam ni kita buat mukadimah dulu. Hadan ni cuba tengok ada alamat panjang atas huruf mak. Sini kita baca 5 harakat wajib kena panjang sini.
hadaiqa wa a patu ai mati, buat baca bunyi a dulu patu bau gi ke huruf ai mati. Wa a wa a na ba anung ada al kecil panjer wa harakat wa a na ba. Kita perhati di baris dua ni. Ni saning bagi dua juga. Mari sini pun bagi dua juga. Mafaza zair wa datazan wa a'naba wa a'naban tepah babo nak oyaknya bagi dua ni. Baris dua di ba dengan baris dua di za ni cara bererti sama je. Ni cabut baris so we tinggal so. Cabut so je baris. Mafaza wa a'naba. Tapi nama hukum kalau kita nak wasal sining mafazan hada jadi izhar hakiki. Adapun ba ni kalau kita nak wasal nama hukum dia nya idgham ma'al gunnah. Hada sini panjang lima iqa wa a wa a'naba mucung mulut selalu masuk ke huruf wa. Sini selalu. Ni wa a'na ba'u mucumuluk serta dengan dengung sabit tu sining nama hukum dianya idgham ma'al gunnah mucumuluk dan masuk tanwin gi masuk di atas huruf wa selalu mucumuluk wa a'na ba'u wa a'na ba'u mucumuluk dan sabit tu tengok mulut baba dan wa a'na ba'u mucumuluk patu dengung naik ke hidung. Wa a'na ba'u tubik ke mulut tubik ke hidung. Wa a'na ba'u wa kawai ba'at at toning to deh to ada tanda mati kita boleh mengecik sikit di lidah wa 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 kawai ba'at at semua sikit ya wa wa kawai ba'at roba roba. Belakang-belakang ni mak iwak belakang ni cara bererti dua harakat jangan lajak lebih daripada dua. Lepas tu berertinya cabut baris so we tinggal so. Dah banyak cak-cak kali supaya nya nak kita orang mengaji ni jadi apa ni terlekat. Dah terlekat di hati mudah ingat. Tiga ayat dah. Lagi waka sal waka hamzah ni hamzah mati bukan huruf qalqalah. Hamzah mati ini dia kita mati kena mati dengan sempurna jangan bunyi lebih. Waka e. Ada ayat sama dah tu tu. Waka e. E tu bunyi banyak tak ada ke baca lagu tu. Tapi nak ayat kata lebih ni tak nanti lebih banyak lebih sikit tak leh dah. Waka sa waka sa waka jadi tak habis tu. Mati tak habis. Ada bunyi lebih sikit lagi. Nak-naknya waka sal patu perhati di baris dua baris dua data tak betul baca bunyi dengung patu nak dengung kena tengok baris dua data tak betul ni jumpa dengan huruf gapo kalau jumpa dengan huruf dal bukan huruf waw bukan huruf nun bukan huruf mim bukan huruf ya dengung dia nya jangan masuk dengung saja. Wakak sal angin tubik ku mulut 50%. Lagi pula angin tubik ku hidung 50%. Lepas tu lagu mana 50% kita nak bahagi lagu mana. Lepas tu tu kalau molek kita musyafahah dengan orang pandai, gib guru dengan orang mengajar. Sini ni kita mengaji sepintas lalu. Penting sekalinya sini kena dengung. Wakak sal dua harokat sini dehaqa. Lagi sini nama hukum ke apa sini tanwin jumpa dengan la ni tanwin jumpa dengan la sekiranya kalau kita nak wasal dehaqalla idgham bila gunnah kalau kita cabut ayat yang ke 34 cabut hak bulat ni akor 34 ni kalau kita cabut sini boleh kita nak wasal. Cara wasanya sini kita kena masuk di atas huruf la. Jangan dengung bila gunah dihaqalla. Tapi nak comel kita berhenti lah. Mana tempat berhenti kita berhenti.
Ha, lebih-lebih lagi kita orang tua ni napah. Ha, tak ada nak dek mana tu. Ha, cuma dah kita mengaji juzuk. Ha, panak-panak ni wedek dengan orang tua. Wakak san dihaqa. Habis dah. La yasma'una fiha. La yas sing. Ha, sing. Ha, kalau ada kalem mudah dah. Ha, ning kita baru nak mula main malam ni. Habis tu kalau tak apa ni tangi jadi tak lancar molek lagi. Agak mahlah neh. Ha, kena mahai acak-acak kali kena mengajar semua barulah. Ha, jadi selesa. Jadi besok tak apa mudahlah. Kita baru nak tepuh ni. Ha, gitulah kalau orang kecek duk gagak lagi. Kalau jalan pun duk kecok lagi. Ha, tengok. La yas sing bukan huruf qalqalah. Caranya kita kena mati jangan bunyi lebih layas, jangan baca layas, layas mauna fiha wa ai wa dapau, jangan dengung sini. Ha, sini bukan tempat dengung dah. Ai dengan wa ni bukan tempat dengung. Layas mau ai wa dapau pada tauman bunyi dengung tak dengung. Ha, cuba terah kita baca serta dengan kita ambil tangan pekuk hidung. Kalau naik ke hidung, serah sepuluh naik ke hidung ni, cek baca dengung. La yasma'u. Ha, ada setengah-setengah orang. Eh? Baca bunyi dengung sini. La yasma'u nafiha. La yasma'u nafiha. Ha, tak betul. Sini jangan bunyi dengung. La yasma'u. Aywadaba'u. La yasma'u nafiha. Lag wau ring nak jaga molek dari Fatihah ada ni ring mati. Wairil maghdu jangan musil baik. Sini pun sama lah. Fiha lag wau jangan baca. Fiha lag wau lag wairil mag. Atau tak betul. Fiha lag wau tanwin jumpa dengan huruf wau. Tanwin jumpa dengan huruf wow, baca bunyi dengung masuk serta dengan bunyi dengung. Ha, sekali lagi, la yasma'una fiha lagwaw wala kizzaba wala kizzaba zanipi. Ha, apa tu ada alih selepas daripada huruf dal. Ha, jangan apa ni baca panjang dua harakat. La yasma'una fiha lagwaw dengan dua harakat wala kizzaba. Ha, boleh sama lagi. Jaza sini mak wajib kena panjang lima dah. Ada alamat wajib sini. Ha, jaza am amim sadu. Ha, tanwin jumpa dengan mim sadu. Nama dianya wajibal apa ni idgham ma'al gunnah. Kalau tak sabit dengan tanwin semata-mata mim sadu, ha, nama dianya wajibal gunnah. Dengung juga. Tapi sini nama hukum idgham ma'al gunnah. Baca dengung juga katuk mulut sama katuk mulut. Wajibal gunnah pun katuk mulut, idgham ma'al gunnah kalau tanwin jumpa dengan mim pun katuk mulut. Sama-sama dengung, sama-sama kecak bibir mulut. Jaza'an mirrab mirrab. Ha, tengok sini payah sikit ni. Ha, ra nu dengan ra. Hukum gapo sini ni cuba terah kita. Ha, tok nama hukum sendiri. Ha, di dalam hukum 5, di dalam hukum 5 ni kita kena mati selalu dah kaedah dia. Gapo dia? Nun mati ataupun tanwin. Ha, dua ni ni. Kalau kita jumpa salah satu daripada huruf hijaiyah ya tak lepas daripada hukum 5. Wa imma idgham ma'al gunnah, wa imma idgham bila gunnah, wa imma iklab, wa imma apa ni? Izhar hakiki, ikhfa hakiki. Duk di dalam likungnya 5 hukum ni lah. Ah, dah. Maka sini cuba terah kita tak nama hukum. Di dalam hukum 5 ni gapo dia sini kita nak tak nama hukum? Nu mati jumpa dengan ra ni. Ah, cuba terah baca dulu. Dah setengah-setengah okay? Baca betul, baca kena tapi nak tak nama hukum dalih. Ha, cuba terah tengok. Kita baca bunyi lagu mana. Jaza'am mirrab. Ada ke tak okay? Baca mirrab.
Bapak rasa pun tak ada ke baca lagu tu. Mirab. Mirab kita roh selalu. Panu rak mana ni? Anu kita susu. Amik ming. Lakoh mari di roh satu selalu. Nampak tak luksan je ni? Tak apa ni? Semula. Hanya sebenarnya bapak ada tunjuk ni. Dia sepunga kalah tak kalah tu. Tapi tak nampak. Tak apalah kita nanti. Nampak. Nampak dah. Ya. Tolong komen. Tolong royak atik. Soro lagu mana. Sebab kita baru nak mula malam ni. Cara ni ni. Nak teh dulu. Jus satu. InsyaAllah nanti semula. We prom sungguh. Tengok ha. Cuba terah tengok sini. Nun dengan ro ni. Kalau kita baca. Ada kita dalam ramai-ramai hok mengaji ni. Baca mirab. Ada tak baca lagu tu. Kita orang baca ni rasa-rasanya kita baca lagu tu ke kena. Ke baca bag mana? Cuba terah teh sore rumah insyaAllah. Nah, cuba terah kita baca sore rumah. Bunyi lagu mana? Adakah bunyi mirab? Ataupun bunyi mirab? Ke bunyi mirab? Tiga-tiga rupa, tiga-tiga bag ni. Hak mana hak kita baca? Tapi rasa-rasa lah. Tak ada ke baca mirab. Tinggal dua orang. Tinggal dua ni tinggal hak mana? Mirab dengan mirab. Dalam dua tu hak mana kita baca? Tapi persen tu baik. Dan insyaAllah rasa-rasa lah. Tak ada ke baca mirab lagu tu. Banyak ke orang baca mirab. Mirab. Gitu dah. Baik. Baca betul dah. Cuba terang. Tak nama hukum. Gapo sini ya. Kita nak tak nama hukum di dalam hukum lima. Sini ialah idgham. Mana tanah idgham? Kita baca masuk tak nak mir. Kalau baca mil, tu tak panggil masuk. Tu orang panggil ikhfa. Ikhfa lagu tu dengung. Mil, tu ikhfa. Kalau lah mirab kita lakuh mari di ra ni selalu. Maknanya masuk gi di tahuruh ra ni selalu. Kita tak nama hukumnya idgham. Sorak kena. Yang kedua idgham ada dua. Idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah. Hak mana dua tu? Kalau idgham ma'al gunnah baca dengung. Ma'al gunnah masuk serta dengan dengung. Pasti di dengung ke tak? Tak dengung. Kalau gitu kak idgham bila gunnah masuk tapi jangan bunyi dengung. Masuk saja je tapi jangan bunyi dengung. Cuba kita teh kali lagi baca insyaAllah. Jaza'am mirrab mirrab. Jangan kuat sangat ra ni. Mirrab. Tu nampak banyak ikut bunyi. Ra ni nak bunyi sute ya. Mirrab. Jaza'am mirrab. Ra ni payah sikit mukhrak dia dah. Jaza'am mirrabbika atan. Ni panjang juga sini pun lima harakat. Atan. Mana tempat kita nak tahu kata lima harakat? Wajib kena panjang lima harakat. Mana tempat cek dia? Ni. Alif. Ni huruf mat. Dengan hamzah. Ni. Apa ni? Pecek lagu mana ni? Tu mai dah. Alif dengan hamzah ni duduk di satu kalimah. Mana satu kalimah ni? Ni kena ambil sini lagi dah. Nak mai lagu mana tu? Satu kalimah dah. Kita boleh nampak gambar kata satu kalimah. Ain, ta, alif, patu hamzah. Ini adalah satu kalimah. Kalau gitu alif dengan hamzah ni duduk di dalam satu kalimah. Mula daripada huruf ain, ta, alif, hamzah. Kalau nak kira seko-seko ni, empat ekor ni satu kalimah. Apabila alif dengan hamzah duduk di satu kalimah, baca bunyi banye lima harakat. Wajib kita baca lima harakat. Tengok. Kena bila kena agak-agak kena lah lima harakat bunyi lagu mana. Sini pun sama tengok. Ni satu kalimah. Alif dengan hamzah satu kalimah. Supaya dengan saat ni dah. Dua tepat dalam ayat ni. Baca lima harakat. Orang panggil
qiraah asim deh. Ada pun kalau qiraah hamzah ke qiraah apa lagi? Tu ya ya panye ni ada selisih di kalangan ulama lah. Tapi kita ambil hak 5 harakat. Baca sekali lagi, jazaa'an min rabbika ata'an. Nyata saat ni dengung, saat ni masuk serta dengan dengung am sini ata'an. Bagi dua data betul kejumpa dengan huruf ha. Baca izhar deh. Izhar apa? Izhar hakiki. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Tengok. Rabbis samawa rabbis. Satu darwa, satu hak depan ni huruf hak huruf depan ni tak usah bila lah ni ni. Hak ni kita tak mau baca. Sebab apa? Hak ni kita baca ketika kita wasal ambil hak depan ni, ambil hak belakang ni lagi. Tu. Hisabar rabbis baulah satu ni pakai. Baulah kita baca satu. Kalulah kita nak mula di ra. Ni satu atas ra ni jangan bacalah. Jadi kita wakah di hisaba. Ambil di ra satu jangan baca. Jangan baca rob. Tak ada yang baca lagu tu dah. Ni kita nak wayak kita tahu. Padahal orang duduk ke rumah tu mengaji baca tak ada yang baca lagu tu. Tengok. Rabbis samawa min alih wa alih. Ni ada ni alih dua ni. Dua-dua alih. Ma panye wa panye dua harakat. Tis rabbis samawati wal ard. Sebelum daripada ramati berbaris di atas. Tengok hamzah ada baris atas. Maka ramati ini kena baca bunyi tebal. Mucu muluk sikit jadi tengok muluk bapa dah. Rabbis samawati wal ardi wa ma. Kalau wal ard tu tak tak tebal. Rabbis samawati wal ardi atau bunyi nipih. Sini nak bunyi tebal. Kena mucu sikit muluk. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Wama bainahumar rahman. Gim masuk di atas huruf ra satu. Umar rahman. Hamati kaki tekak. Man dah kita berhenti sini ni. Boleh panye dah. Lagi la yam ming mati ada bulat tah ni. Mi mati ada bulat. Ingat tak mi mati kalau ada bulat ni baca lagu mana? Bunyi nyata deh. Mi mati kalau ada bulat bunyi nyata. Nama hukum dianya izhar syafawi. La yamliku minhu khitaba. Patun nung ada bulat supaya dengan nung. Nung ada bulat supaya dengan mim ada bulat. Lagu mana cara baca? Mim kalau ada bulat, katuk mulut. Nung kalau ada bulat, lidah naik ke langit. Jangan katuk mulut. Supo sini bukan kata sama-sama katuk mulut. Sama-sama baca bunyi nyata. La yamlikuna minhu khitaba. Minhu khitaba. Katuk. Katuk mulut, yam pergi selalu. Koning, lidah naik ke langit. Minhu khitaba pergi selalu dah. Habis. Kita pergi cepat, insyaAllah. Ya masa ni babo tak pernah mengajar ni Quran biasanya duk mengajar lepas mengorek. Dia ada setengah-setengah orang duk tunggu lepas mengorek geno semalam tak mengajar. Malam ni mengajar-mengajar pun bukan lepas mengorek. Lepas syur dah kita mengajar. Tak apalah. Ya sebab kita lewat kerana kita duk main muka ni sana nak boleh mula tu. Ya kena buka, kena teh dulu. InsyaAllah dah kita selesa, kita besa. Mengaji jadi acak-acak kali. Jadi besa tak apalah. Tengok ayat yang ke 38 insyaAllah. Yauma yaqumur ruhu wal malak. Kita ambil hak tip-ting dah. Malak. Ni wajib kena panggil 5 sini ni. Mana tak ada kata wajib kena panggil 5. Lepas pada alif. Alif ni huruf ma. Walaupun alif kecil pun support dengan alif besar. Lepas tu lepas pada huruf alif kecil. Ada hamzah duduk di satu kalimah. Mana satu kalimah ni? Satu kalimah ambil di al-malaikah ni. Tengok. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa.
fa. Berarti sini boleh cabut bahasa witingasa. Safa. Kalau kita nak wasal, ambil nak wasal boleh sini. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffalla. Saffalla. Tanwin di Jepun dengan la idgham bila gunnah, baca masuk tapi jangan dengung. Falla, mana masuk fal. Tanwin di Jepun dengan la, jangan baca fan. Atau bunyi nung. Ah sini kita tak mau bunyi nung, kita pergi bunyi la. Tu mana masuk saffal. Patul la, jangan dengung. Ah kalau tak mau dengung, ah boleh saffa. Patu amin. La yatakallamuna illa man. Nung ada bulak sini. Nung ada pula izhar hakiki kat poni lidah hak langit patu gi selalu la yatakallamuna illa man adzina lahur rahma. Insyaallah nanti kita buat kale semula deh. Ni tak ada kale ni, kalau ada kale mudah. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Cabut bagi so, tinggal so deh. Aman, anung ada bulat sini. Anung ada ini nung ada bulat deh. Lidah naik langit patuh ki selalu dah. Boleh? Kita hubung lagi. Zalikal yaumul haqq. Apa dah nama sini hukum? Qalqalah. Qalqalah ada tiga mertabak. Satunya qalqalah sughra. Yang kedua qalqalah kubra dan yang ketiganya qalqalah akbar. Sini kita nak tak nama hukum gapo sini? Qalqalah yang pertama, kedua, ke yang ketiga. Sini qalqalah akbar oh yang ketiga dah. Hak ni hak paling kuat sekali. Kalau tak sabit dengan satu qalqalah kubra. Kalau sabit dengan satu qalqalah akbar. Kalulah tak sabit dengan wakaf duk ku tengah-tengah ayat qalqalah sughra. Tu cara kita nak tak nama hukum. Tapi cara baca suku ada setengah-setengah orang tak nama hukum kena, tapi baca tak kena. Semula zalikal yaumul haqq. Kita berhenti start bau musik ke. Supaya surah gapo? Surah Tabbat Yada. Tabbat Yada Abi Lahabi wa tab. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Kasab, jangan baca kasab. Sebab gapo? Atas huruf boh yang kedua, ayat yang kedua tak ada satu. Ada pun boh yang pertama Tabbat Yada Abi Lahabi wa tab. Itu ada satu. Supaya huruf qaf sini. Dalikal yaumul haqq. Tu makna akbar. Boleh. Faman sya'nung. Tak ada pula baca dengung ikhfa hakiki. Faman sya'. Sini ada huruf ma di Jepun dengan hamzah duduk di satu kalimah ni. Sheng alih hamzah satu kalimah. Mak wajib sini kena panggil siapa ke lima harokat nak pilih tak leh. Nuwak dua tak boleh sini deh. Ia kena panggil lebih daripada mak asli ataupun mak tabi'i. Ada tiga harokat, ada empat harokat, ada lima harokat. Kita ambil hak lima harokat. Faman sya'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Ya kecil ada sini ni, ya kecil dah. Ya kecil dua harokat sini. Ma'aba. Tengok sini, alih dengan hamzah duduk di duduk suku-suku hamzah dulu batu baru huruf alif. Kalau hamzah duduk di atas huruf alif, maka alif jangan baca. Baca panok. Sini hamzah dulu barulah huruf alif. Menunjuk kata hamzah suku alif suku. Maka sini wajib kena baca panjang dua harakat. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Habis. Sayak lagi insyaAllah. Inna nung satu. Nung satu wajib balunah. Lepas tu kita temu dengan alamat panjang. Lepas pada satu ni alih ada alamat panjang. Sini ni duduk di kalimah lain-lain. Cuba tengok ni satu kalimah.
mari sini satu kalimah. Ini satu kalimah, dua kalimah deh. Maka hamzah dengan le ni duduk di kalimah lain-lain, boleh baca 4 harakat ataupun 5 harakat. Dia panggil mak jaiz. Cuba tengok. Sini kena dengar dah wajib al-gunnah. Nun ada satu. Inna anzar ra tebah kana bagi atah. Bagi atah dengan ra, bagi atah patu kejepang dengan ra mati, ra wajib kena baca tebal. Lagu mana tebal? Gua yak dasar ni mulut kena mocho sikit. Inna anzarnakum nun ada ale panjang 2 harakat. Kum ming ada bula katuk mulut gi selalu dah. Inna anzarnakum azaban katuk mulut gi selalu. Azaban tanwin jumpa dengan huruf qaf ataupun bagi 2 dakta. Tak betul baca dengung ikhwah hakiki sini. Azaban qoribai tanwin jumpa dengan huruf ya idra ma'aluna. Kalau tengok sini bahir wa tak betul tu pun dengung, tapi bahir wa tak betul dijumpa dengan huruf ya, wajib kena masuk. Lagu mana cara masuk? Qoribai mulut kita jebas sikit. Jangan baca qoriban. Atau buka idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah kena masuk dulu lepas tu baru dengung. Kalau wa muncul mulut, kalau ya jebas. Qoribai yawma yanzurul nun tak ada bulat dah. Baca dengan ikhfa hakiki. Yanzurul mar'u. Yanzurul mar'u ra tebah kana bagi atas sini. Mar'u ma qaddamat ta kita mengecik wilik. Di hujung lidah ni kita mengecik sikit. Qaddamat. Hamus sikit dah. Qaddamat. Supaya ngakah. Ak. Sini ta dah. Bukan huruf qalqalah ni. Dia bukan bunyi lebih. Kalau lebih bunyi lagu lah. Qaddamat. Ak. Tu salah. Bukan huruf qalqalah. Sini dia panggil sifat dia tu. Dia kita mati. Kena hamus sikit. Qaddamat. Yadah. Boleh kita nak wakah sini. InsyaAllah nanti lain kali lah dah kita ada tanah wakaf lalu dah nak berhenti mana, nak mula mana, lepas tu apa ni tempat kita nak royak nama hukum kita cedek selalu dah. Cuma malam ni kita buat mukadimah dulu, nak terang nak teh dulu, kata lain kali kita nak mengajar dengan rupa ni sekitarnya ada pelajar-pelajar, ada budak atik. Kalau kita nak berhenti dia ha, boleh qaddamat iyadah. Boleh. Ma'aditi sukun sini boleh baca panjang dah. Kalau kita nak berhenti, kalau kita nak wasal bagi siapa mampu, nafah dia tu panjang, nyawa dia tu deh, siapa tu roba pulah kita ada apa. Sebab sini bukan tempat wakaf, tapi kalau kita nak wakaf boleh insyaAllah. Kita berhenti yadah. Kita cedek untuk orang nafah tak ada ambil wah dah. Wa yaqulul kafiru ya layya, baca 2 harakat lagi kecil. Ya laitani ni ya ni dah walaupun titik tak ada pun nak baca panjang 2 harakat. Ni kunung tak ada bulat sini ikhwah hakiki. Dengung patut ya dengung ni ya banyak cara dengung. Dengung sini kita lidah kita tu bobo nak tepuh dah dengan huruf ta. Tu kita nak musyafahan dengan guru lah. Cuma sepitah lalu kita mengaji lagu ni. We tahu kata sini kena baca dengung. Kuntu turaba. Ra. Alah kecil ada panjang 2 harakat. Ba. Jangan panjang lebih pada 2 harakat. Ada sekat 2 je sini. Apa tanda huruf mim sini? Mim tulis apa sini? Sekiranya kalau kita nak wasal dengan bismillah ni. Sini dia panggil ikhlab. Dan tanwin jumpa dengan huruf bawah ni. Ni bawah ni. Kan buat besar je dia makan habis dah. Turaban bismillah. Turaban bis. Bukan wasal dengan surah ni tak. Ni nama surah. Kena lakuh mari di baris ni selalu bismillah ni. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Bapa nak ayat cara katuk mulut. Ya boleh 2 wajah sini.
kalau kita nak puasa. Deh. Satunya tengok mulut, bobo rapak mulut. Turabau. Satu wajah. Wajah yang keduanya kita rapak mulut tapi jangan tekan. Kuntu turabam. Jangan tekan sangat. Kalau min satu, idgham al-gunnah lah kita nak tekan. Tapi sini jangan tekan. Maka antara dua wajah ni, wajah mana yang paling baik? Iaitulah wajah yang kedua kita rapak mulut. Apa tu? Jangan tekan sangat. Kuntu turabam. Bismillah. Gini bawah ni selalu. Kalau kita nak puasa. Tapi kita mengaji sekarang ni, kita wakah lah sekarang ni dah. Kita hundur semula ambil di. Ambil di ayat yang ke-40. Surah Naba ada semua 40 ayat. Kita hundur semula. Inna anzarnakum azaban qariba. Berhenti sini boleh. Satu. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Dua boleh berhenti sini. Wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Cukup. Boleh kalau kita nak. Sekitar lalu baca berdengar ambil di ayat yang ke-31 sampai ke ayat yang ke-40 deh. InsyaAllah bapa nak baca berdengar sekali lagi kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-rahman لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sadaqallahul Azim. InsyaAllah malam esok pun kita mula surah An-Nazi'at. Surah yang kedua di dalam juzuk yang ke-30. Juz satu ni insyaAllah lah nanti semula dah. Ni kita baru nak teh, baru nak belajar, baru nak teramai. Deprom bila, panah bila, kita baca juz yang pertama. Kalau dah sekali dengan pelajar-pelajar kita mengaji tajwid, we ada pelajar nampak muka bapa sekatanya kita boleh suluh Quran supaya dengan ni. Lepas tu ipa namai sikit lagi. Cara kita nak tano, nak wakah mana kita jadi we sudah lalu dah. Saat ni kita kena pecik mau dah. Kadang-kadang dengan tangan kita ni tak biasa lagi. Kalau kita jadi we sudah lalu tu lebih baik lagi. Itu dia lah. Lagu mana weh orang mengaji. Bapak tak ada nak. Tak ada nak baca dah. Gapo dia tulis ni wayah ke? Wayah ke nama ni? Ya. Kamlang Rapcung. Dia mau tanya. Pihak mana Ratik mengaji. Hari gapo Ratik. InsyaAllah nanti kita nak apa ni.
Nanti kita nak tulis jadual. Nah, lah ni kita baru nak tera-tera baru. Nanti kita nak mula jadual. Kata qiraat kita nak mula mengaji semula. Nah, qiraat ya sebab pelajar pondok tu ya ada jadual ya sudah dah. Nah, jadual qiraat pukul berapa? Tajwid pukul berapa? Waktu tu nanti kita nak susun semula. Anak wei kita orang mengaji ni mudah kita. Peti sekalinya siapa baru nak mula mengaji malam ni, kita titam dah. Ya kita titam. Patu siapa mengaji dah tu tolong-tolong siapa. Tolong-tolong royak lagi. Sayang kita hok tu dalam free. Gapo lagi klum kita tu kita tolong royak, kita tolong siapa. Dan buat jadi ramah. Sebabnya apa? Sebab pahala ni jangan kita kira kata kalau kita buat sore sekat kita ni, ya pahala sekadar kita sore aja. Tapi kalau kita pandai mengajak orang, kita royak ke orang, kita tolong cek orang lain mengaji itu, pahala dia mau tu mengaji, boleh juga kita ni. Itu yang kita labur tu. Maka, Baba yakin, kata semua yang mengaji ni, kita pakat nak labur belakang. Tak ada orang nak rugi. Tak ada orang nak rugi. Pakat nak labur belakang. Maka cara kita nak jadi labur, kau ramah kita mengajak, banyaklah labur kita boleh. InsyaAllah kita tolong siapa, kita tolong siapa. Ramah-ramah lagi pakat nak mengaji. Maka malam ni sepasok mo. Kalau kita tengok ni, 400 orang lebih-lebih, kita sepertinya boleh poso kemarin. Dia boleh poso sebab apa kita pakat nak mengaji. Karena apa? Karena syaitan, Tuhan, ikat. Cuma ada nafsu kita je. Nak tambah duduk di nafsu kita je. Tapi di hari ni mana syaitan lagi, mana kena duduk lawan nafsu lagi. Dan seteru kita ni, banyak duduk keliling kita ni. Mana sangkum lagi, sayang kita lagi duduk mengajak di situ sini. Membawa kepada kita ni tak ada nak mengaji. Tu banyak perkara. Tapi boleh puasa kemarin tu hati kita jadi tenang. Kalau bak sedekah pun kita berasa suka. Kita nak sedekah tak ada berasa saya ke harta. Kalau buku mengaji pun kita berasa suka nak mengaji. Kalau buat kebaikan tiap-tiap gap pun tak kira lah. Asal kata benar kebaikan kita berasa suka. Kita berasa serenak. Di dalam boleh puasa. Tapi bawa habis boleh puasa tu jadi berubah. Mengaji pun jadi kurang semaya pun jadi hala kemalah sikit. Jadi berubah supaya ngaklik kas dia. Sedek ke? Hak kita duk buat kerja di dalam bulan puasa sebulan ni, tujuannya hak sebelah bulan ni. Mula daripada bulan Syawal terus pergi dengan siapa sebelah bulan lagi sama taruh nak masuk bulan puasa ni. Sebelah bulan ni adalah kita nak amal apa kita buat latihan di dalam bulan puasa. Natijah hak di dalam bulan puasa pun hak di dalam bulan puasa kita kena tengok di dalam sebelah bulan ni. Kalaulah sebelah bulan ni kita rajin mengaji Quran, makna kata pun hak kita puasa di dalam bulan Ramadan dapat markah tinggi. Kalaulah pun hak tu baik lepas puasa ni mengaji jadi kurang semangat ibadah pun jadi kurang, okay. Natijah ataupun pun hak kita buat di dalam bulan puasa tu persen tak tinggi sangat. Kalau markah kita periksa kok 50-50 je markah. Deh, kalau kita nak lepas kek dang, nak boleh kerek satu kok, ya kena boleh markah 60. 50 ke 50 kok tumbuh lah. Bagi siapa hok rajin mengaji, bagi siapa hok kuat semangat nak mengaji, supaya dengan boleh puasa, bahkan lebih daripada boleh puasa lagi, ingat orang tu markah tinggi. Persen dia tu banyak 80%, 90%. Maka orang ni berjaya puasa dia kemarin. InsyaAllah dah sampai tu, kita jangan lemah lah buku mengaji ni. Lebih-lebih lagi pocik, mocik, umur kita di hari ni tak berapa hari lagi. Kita nak meninggal, kita nak mati. Maka sayang kita lepas pada kita mati, gapa dia? Ni dia lah kita mengaji Quran, kita belajar Quran. Quran yang kita nak mengaji ni sayang kita lepas pada kita mati. Hari ni kita dah bersaing dengan orang, sama-sama orang. Kita ada tangan, kita ada kaki. Saya kita ada tangan, ada kaki. Kita nak pergi ke mana, naik motor, kita ambil saya kita bergantung. Yeah. Kalau kita naik kereta, kita duduk tepi, kita orang bawa saya kita duduk tepi ni. Itu gambar saya kita di atas dunia ni. Tapi saya kita lepas pada kita mati, supaya dengan Quran, supaya dengan orang dah. Quran ni, dia jadi rupa manusia. Tu saya. Pada dia tu juga nanti syafaat, nanti tolong kita lepas pada kita mati.
Kalau ada azab kubur, ada ular kalau dia ni inilah nanti nak tolong kitanya. Kalau mereka muka laki mari soal kita, dia tu juga nanti nak jawab kata kitanya. Ni sahai kita. Ada pun sahai kita, kita dah bergenong tak mutus sekali, gig mana gig sekali, tidur sekali, makan sekali. Sahai kita di atas dunia apabila kita mati esok, sahai kita nak tolong kita lepas pada kita mati tak leh. Sahai kita boleh tolong sekadar mana? Musung kita pergi di kubur. Ambil mayat kita turun dalam kubur. Lepas pada tu ambil tanah tambung tu kan? Kamu semula. Ambil cok mari godel-godel tumuk. Kalau saya rapat lagi baca Quran lepas pada tu. Berapa hari? 7 hari kalau tunggu kubur. Lepas pada tu habis dalam saya kita nya. Antara kita orang mati duduk dalam kubur dengan saya kita cok sekat tu je. Kalau dia ingat lama-lama sekali dia baca kulhu, baca Quran hadiah lagi. Tapi amo rasa apa sahai siapa setara tu tak ramah. Tak ramah. Dah sampai tu kalau kita nak sahai sungguh, hari ni kita kena banyak baca Quran, sahai dengan Quran. Insya-Allah dah, kita tak rugi sahai dengan Quran. Kalau sahai dengan kita nak sahai di hari ni, kalau boleh tupai mujur, kalau tak boleh tupai ke, mati-matilah kitanya. Itu dialah pesannya bapa pada malam ni. InsyaAllah kita pakat-pakat mengaji, kita pakat-pakat belajar. Kalau orang pandai dah rasa mencukupi dengan bapa mengajar ni, kita silakanlah cari guru lain. Kita menambah lagi ilmu. Kalau kita berasa kata ya dengan bapa ni aku boleh mengaji lagi, banyak lagi aku kena mengaji dengan bapa, banyak lagi aku tak tahu, InsyaAllah kita pakat-pakat mengaji. Bapa rasa pun hak bapa duk mengajar, hak genah-genah lagu ni banyak lagi orang boleh mengaji. Kenapa? Karena kita tilik di dalam kampung kita di hari ni nak ambil orang baca Quran tepat orang mati nak bila 10 orang tak boleh. Paduk mana lagi tu? Nak baca tak boleh, nak baca tak panas. 10 orang yang boleh baca Quran. Pas 10 orang ni kalau kita nak ambil sekali khotbah 3 hari baru sekali khotbah. Seminggu baru habis 2 kali khotbah. Kita nak ambil sekali khotbah sehari tak boleh. Kenapa? Banyak orang tak panas lagi baca Quran. Sampai tu bapa seru. Dan insyaAllah kita pakat-pakat belajar Quran. Dan tak usah wibah nak tinggi-tinggi lah. Kita wibah getih hukum 5 tak apa dah. Huruf jangan tukar hukum 5. Kita panah-panah kita boleh. Sekadar tu boleh dah kita nak baca Quran tak kubur. Kita nak baca Quran atau umur orang mati. Itu dia lah. Dan pesannya untuk malam ni. Sekadar ni saja. Kalau ada salah silap, harap maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.